Oke, Bor. Di video kali ini kita mau belajar buat ngitung potongan untuk skema program diskon ongkir ya. Nah, di sini buat lo yang sebelumnya udah nonton video gue gimana cara daftarnya untuk daftar promo ini diskon ongkir, gue yakin lo bisa nerapin. Soalnya di situ sebagian gue juga jelasin, meskipun gak secara detail untuk perhitungannya, cara makainya juga gimana ya kan. Nah, di sini gue mau ngasih tahu secara detail potongannya kira-kira kita dapat berapa sih dari program diskon ongkir gitu. Udah gitu juga cara apa buat kita nerapinnya di menu-menu kita itu gimana. Dan di sini gue udah masuk di aplikasi dari GoBiz-nya. Nah, seperti lu lihat ini tampilan untuk promo diskon ongkir. Ya enggak. Nah, di sini untuk promo diskon ongkir ini kita buat yaitu dari rincian promonya untuk minimum pembelian dan juga nominal diskon ongkir. Dia skemanya kayak gitu, beda sama skema untuk diskon 15%. Nah, untuk cara ngitungnya gampang. Kita langsung masuk ke materinya dan lu gue minta siapin kertas dan juga alat tulis buat kita main coret-coret angka ya kan, dan juga kalkulator. Kalau lu mau pakai kalkulator handphone juga bisa, nanti gue kasih tahu juga tampilan gimana cara ngitungnya kalau di aplikasi kalkulator handphone. Oke, tugas pertama kita cari tahu dulu modal kita ya. Nah, di sini misalkan gue contohin itu untuk satu menu ini modalnya anggaplah menu A lah namanya. Menu A ini modalnya sebesar 5.000. Kita jual dengan harga 20.000. Kita dapat untung berarti 15.000. Itu rumus dasar dagangnya gitu. Nah, di sini gimana kalau misalkan kita jual di online gitu. Di mana kita dikenakan pajak kalau pihak aplikator sebesar 20% untuk komisi mereka gitu. Nah, berarti kan kita harus ngurangin lagi dari untung yang tadi gitu. Tapi 20% itu diambil dari harga jual, bukan dari untung. Oke. Ini perlu lo garis bawahi, 20% pajak yang dikenakan pihak aplikator itu dari harga jual. Nah, untuk harga jual yang 20.000 ini, 20% yang diambil oleh pihak aplikator itu sebesar 40.000. Nah, kalau lu bingung cara ngitungnya gini. 20 per 100 dikali 20.000. Dapatlah hasil sebesar 4.000. Nah, gitu. Itu rumusnya. Dan kalau cara ngitungnya di aplikasi itu gampang. Gue masuk di aplikasi kalkulator handphone. Ya, mudah-mudahan tampilannya sama sama lu yang sekarang ini. Cara gini. 20. Lu bisa lihat ada logo persen. Lu tinggal klik aja. Dia berubah jadi angka 0,2 dikali harga jualnya 20.000 ya. Apa seperti yang tadi gue bilang, kita dapat totalnya sebesar 4.000 dan 4.000 inilah komisi atau pajak yang diambil oleh pihak aplikator dari harga jual 20.000 kita. Terus kita dapat untung berapa, Mang? Nah, kalau masalah untung lu tinggal kurangin aja 20.000 dikurang 4.000, kita tinggal berarti kita dapat dari transaksi itu sebesar 16.000. 16.000 ini tinggal kita kurangin modal. Modal kita 5.000 berarti kita dapat untung 11.000 gitu. Nah, ketika kita bikin promo diskon ongkir, nah untung kita inilah yang bakalan kita kikis sedikit-sedikit untuk apa? Ini program diskon ongkir gitu. Nah, di sini ada contoh minimum pembelian ya. Di sini misalkan gue bikin minimum pembeliannya di harga jual kita yaitu misalkan anggaplah 40.000. Nah, udah ada tuh 40.000. Nah, gue bikin minimum pembeliannya 40.000. Nah, berapa ya yang enak ya untuk nominal diskon ongkirnya? Nah, ini tergantung. Kita lihat dari faktor untung kita gitu. Patokan kita itu di untung. Jadi kita harus dapat dulu hitungan secara menyeluruh dari
harga jual, potong aplikator, dapatnya berapa, 16.000, 16.000, nanti kita kurangin modal kita, berarti kita dapat 11.000, kan gitu. Nah, di sini yang kita kikis. Kalau kita udah dapat hitungan untuk untungnya ini, untungnya kita kikis. Gitu. Misalkan di sini gue contohin 40.000, 40.000 minimum pembelian. Minimal lu belanja 40.000, nanti gue kasih ongkir sebesar 10.000. Nah, gimana menurut lu? Gue bikin 10.000 deh potongannya. Kalau kita lihat dari segi konsumen, ya kan? Konsumen pertama lihatnya tuh harga barang harganya 20.000 gitu. Tapi karena kita bikin diskon ongkir, ya kan? Diskon ongkir 40.000 minimal pembelian ya. Diskon ongkir minimum pembelian 40.000. Nominal diskonnya sebesar 10.000. Wow. Beli 40.000, potong 10.000. Berarti kita transaksi cuma sebesar 30.000. Kalau dari sudut pandang konsumen ya, konsumen otomatis ada sedikit bahan pertimbangan lah, boleh juga nih kan gitu. Nah, dari situ kita dapat daya tarik gitu. Itu salah satu keunggulan dari promo diskon ongkir ini ya. Nah, gue lanjut lagi untuk cara ngitungnya. Untuk yang harga minimum pembelian ini 40.000, ya kan? Terus kita bikin diskon ongkir, apa diskon ongkirnya itu 10.000. Nah, kita lihat tadi untung kita berapa? Untuk satu item atau satu menu itu tadi 11.000. Nah, ini kan minimum pembeliannya itu kan si konsumen 40.000. 10.000 otomatis konsumen ini mau enggak mau belinya 2 item kan gitu. Beli apa jumlahnya 2 gitu. Ya enggak? Di harga jual 20.000 kita dapat untung 11.000. Terus kalau misalkan dibeli lagi berarti untung kita 2 kali lipat ya. 11.000 dikali 2 hasilnya 22.000. Itulah untung kita. Dan sekarang untung kita potong untuk program ini yaitu 10.000. Berarti sisanya tinggal 12.000 untung kita untuk 2 produk. Itu. Gua rasa sih paham lah, harusnya sih paham. Gua ulangin lagi nih. Di sini konsumen kita setting minimal. Di sini minimal pembeliannya sebesar 40.000. Nah, kita lihat harga jual kita. Harga jual kita itu 20.000 satu item ya, satu menu. Kita dapat untung sebesar 11.000. Nah, kalau misalkan barang ini ternyata ada yang beli 2 kali, apalagi gitu ya. Dibeli 2 kali, otomatis untung kita dikali 2 gitu. Untung pertama itu 11.000, kalau dikali 2 berarti untungnya 22.000. Untung 22.000 ini kan si konsumen belinya otomatis 40.000 gitu. Enggak, 2 kali beli gitu. 20 berarti kan 40.000 gitu. Dapatlah kita untung 2 kali lipat yaitu sebesar 22.000. Nah, terus kita bikin settingan nominal diskon ongkir ya sebesar 10.000. Nah, otomatis untung kita potong. Set. Sebesar 10.000 di mana hasilnya tinggal 12.000. Itulah untung kita yaitu sebesar 12.000 untuk program dari diskon ongkir minimal belanja 40.000. Yang penting di sini lu tahu kan gitu. Untuk program diskon ongkir cara ngitungnya seperti itu. Nah, kalau emang lo ada pertanyaan, lo tinggal tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah video. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Nah, kalau emang ini video bermanfaat, lo tinggal share aja ke teman-teman lo. Ataupun lo boleh download juga dari channel gue. Lo tinggal simpan aja di galeri. Nanti lo pelajarin lagi berulang-ulang. Biar lo benar-benar paham, syukur-syukur ini udah bisa di luar kepala. Yang penting lo berani aja buat coba ngitung. Dan lu bisa dapet hasil lah. Jangan sampai lu gak tahu resiko ketika lu mau ikut program ini, nanti lu gak tahu hitungannya seperti apa, yang ada lu rugi gitu. Kalau misalkan dibeli satu orang terus rugi cuma sekian, oke. Tapi kalau misalkan tiba-tiba laku keras gitu, ternyata ketika laku keras itu lu malah rugi, repot, bandar rugi, lu belum pikir tak.
Oke. Untuk video kali ini gue udah cukup sampai di sini ya. Dan buat lo yang udah nonton gue ucapin thank you, dan buat lo yang udah berhasil gue ucapin selamat.